فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kita dalam hidup kita ni, kalau nak bahagi manusia dalam bab cara hidup ni, ada bab. Yang pertama, kita ambil hadis tadi, orang asing. Apa makna orang asing? Dia bukan warga negara, dia daripada negara lain, mari menumpang negara, sesebuah negara, untuk nak meraih rezeki sedikit dan menanggung keluarga. Tempoh masa yang sesuai, akhirnya dia pulang. Sebab bukan negeri dia. Itu biasa kita dengar, orang asing. Anak-anak kita yang pernah berkelana belajar di sebelah barat ataupun di sebelah Arab sebagai contoh. Dia duduklah di Jordan sebagai contoh. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ia orang asing. Walaupun dia boleh cerita kemewahan, keseronokan hidup di tempat sana. Pergi mari, buah anggurnya mogok, makanan nasi Arabnya mogok, sedap seumpamanya. Oh, tapi dia tetap orang asing. Apa makna bila orang asing? Dia akan ingat negeri dia. Dia akan kata nak pulang, nak balik. Sahabat saya duduk Mesir hampir 30 tahun, tuan-tuan. Kalau saya pergi, saya tanya, ada 2 orang. Bila nak balik? Tak ni, nak balik juga kata. Tapi sedar tak sedar, 30 tahun dah. Cari makan dah sana. Sebab orang asing, dia akan nak balik negeri dia. Atau orang musafir. Musafir ni maknanya kita sama ada dalam negara atau luar negara. Biasanya akan ambil masa yang pendek. Kita pergi ke Turki, musafir. Kita pergi ke Mekah, Madinah. Kita pergi ke Barat. Selepas 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, kita balik. Musafir. Saya datang ke sini, saya sebagai musafir. Saya tak ingat saya nak akan duduk sini. Walaupun saya tahu sini restoran ni sedap, makan sedap, kalau boleh suruh Tok Imam, jawatan kuasa masjid, berilah saya untuk 20 hari duduk sini. Habis tugas saya tu nak balik. Sebab sifat musafir seperti itu. Tetapi ada 2 lagi. Pertama, yang dipanggil sebagai mustautin. Mustautin ni macam tua-tua duduk sini. Kekal duduk sini. Rumah sini, anak bini di sini, kubur pun ada dah sini. Nampak semua sekali, kira nak pindah dah. Mustautin. Kedua, dipanggil mukim. Mukim ni dia duduk dalam tempoh tertentu. Contohnya, dia bertugas sebagai polis, duduk balai polis kawasan Ipoh sebelah sini. Jadi ada balai polis, sewalah rumah. Tapi tanya dia, tuan berapa lama dah? Tak lama, baru 8 tahun. Terpaksalah sebab dia bertugas sini. Tapi rumah beli, beli dah rumah. Dekat dengan tangkap Johor tu masa tu. Ingat nak duduk sana lah. Maknanya dia duduk sini dipanggil mukim. Dua-dua ni, mustautin dan mukim, adalah keadaan duduk yang amat selesa. Rumah kita, tempat kita, jatuh bangun kita, anak kita pun rasa macam tu. Tetapi tuan-tuan, bila Nabi khutbahkan kepada Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab yang masih kecil itu, Nabi cakap, di dunia ini, kun fi dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing ataupun orang yang sedang bermusafir. Kenapa? Kerana orang asing ni kewaspadaan dia tinggi. Tuan-tuan tak usah cakap banyak, tuan-tuan pergi Singapura je. Lepas sahaja jambatan tambak Johor tu, peraturan buang sampah $3,000 ataupun $1,000, kita terbenung. Kampung kita, sampah tak usah kira, biasa je kulit pisang makan, selamba, relax berada. Tapi sana bimbang, kita pun rasa takut dah. Kita rasa kita dikawal, kita rasa kita diundang-undangkan, kita rasa kita dikonungkan. Jadi kita tak boleh nak gerak dengan bebas. Rasa takut. Ini orang asing. Pasport kena bawa sentiasa. Pasport jangan expire, jangan hak mati dah. So umpamanya kena jaga semua.
sebab orang siap. Jadi tahap kewaspadaan tu cukup tinggi. Sama juga orang musafir, dia tinggal beg dia, nak patah balik lalu, nak ambil. Sebab dia musafir. Bila musafir ni, dia tidak sama seperti mana dia hidup kampung dia. Jadinya tuan-tuan, bila Nabi SAW sebut, jadilah kamu seperti orang asing ataupun orang musafir, apa makna? Maknanya di situ, dunia adalah pelayaran. Walaupun kita duduk kampung kita ni, sebelum saya datang ke sini, sebagai contoh, 5 tahun dulu, hari Jumaat, berapa ramai jemaah kita yang ada sekarang ni sudah ada dalam kubur dah. Ramai tak? Ramai. Kenapa? Kerana ini bukan tempat kita.